Selamat sore saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan dalam suasana yang lebih santai saya berbagi berkat, bukan khotbah dalam kebaktian umum ya. Ini karena saya kebanyakan bermain boneka buat anak-anak kayak kupluk. Di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apa yang menenggelamkan hidupmu? Yang menenggelamkan hidupmu sebetulnya itu bukan masalah, tetapi adalah kekhawatiran. Kekhawatiran dan masalah adalah sesuatu yang berbeda. Tatkala Anda percaya kepada Tuhan, meyakini Tuhan punya rancangan yang indah, maka masalah itu bisa diatasi. Namun tatkala kekhawatiran lebih besar dari masalahmu, maka masalah itu menjadi sesuatu yang akan menenggelamkan hidupmu. Saya berikan sebuah ilustrasi sederhana, karena saya melayani pakai alat peraga. Di tangan saya, saudara, ada 5 kartu. Saudara, ini sedikit berbeda ya, yang ini. Ya, karena ada dari 2 kartu campuran, saya kumpulkan. Nah, dan di sini, saudara, ada 5 kartu itu, ada yang spesifik. Ini adalah as gunung yang paling besar, dan ini adalah joker. Joker seringkali adalah pemeran antagonis ya, yang memberikan efek negatif. Dan ini adalah, boleh dikatakan, pemeran yang positif, yang memberikan aspek-aspek energi positif. Dan ini adalah energi negatif. Energi negatif, saudara, dalam hidup ini sama dengan kekhawatiran. Dan kalau kekhawatiran itu lebih tinggi, masuk dalam kehidupan kita, saudara-saudara ya. Jadi kekhawatiran itu masuk dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu seakan-akan itu seperti kartu yang kosong. Saudara perhatikan baik-baik. Seakan-akan kita hanya tidak punya 3 kartu yang kosong. Karena kenapa? Karena ini adalah kekhawatiran yang menyelimuti kita, ya. Yang menyelimuti kita itu kekhawatiran. Namun tatkala unsur positif yang ada pada diri kita, saudara-saudara, itu dimasukkan ke dalam kehidupan kita, yang nampaknya sepertinya kosong dalam hidup itu, saudara, kalau itu hal positif yang kita masukkan dalam hidup ini, keyakinan, iman, percaya kita kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara, itu bukanlah kartu kosong, tetapi itu adalah semuanya kartu as. Karena mengapa? Karena sesungguhnya kartu itu tidak kosong, ya. Semuanya memang adalah as. Namun tatkala kekhawatiran itu menyelimuti kita, saudara-saudara ya, menyelimuti kita, maka yang terjadi as-as ini yang bagus ini itu tertutup. Saudara perhatikan baik-baik ya, tertutup. Jadi seakan-akan itu lenyap. Lenyap dan hilang dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita tuh seperti ini. Saudara tinggal memilih apa yang akan melingkupi hidupmu. Ya, apa yang akan melingkupi hidupmu? Rasa kekhawatiran, tidak percaya, tidak beriman, tidak meyakini rencana Allah di balik semua masalah yang ada, atau saudara adalah sikap optimis, meyakini bahwa Tuhan itu merancangkan semua yang terbaik, semua yang paling tinggi itu dirancangkan untuk hidup kita masing-masing. Jadi pilihan sangat tergantung dari kita semua. Saudara, sapa salam kasih dan kasih Tuhan untuk tetap melingkupi kita. Keyakinan dan iman percaya kita lebih tinggi daripada kekhawatiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Amin.